Video amatir berdurasi kurang dari 1 menit ini menampilkan detik-detik badai pasir menyapu langit kota Golmud, Provinsi Qinghai, Tiongkok Barat Laut, Selasa, 31 Maret 2015. Badai pasir berwarna kuning pekat ini membumbung tinggi hingga ratusan meter ke angkasa. Seisi kota pun terperangkap dalam gumpalan badai pasir yang juga disertai kerikil ini. Namun fenomena badai pasir yang mirip adegan film-film bencana ini hanya berlangsung sesaat. Cuaca berubah cerah kembali setelah badai pasir meninggalkan kota.